Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini saya sengaja pakai kacamata. Bukan karena apa? Banyak debu. Benar enggak, Ibu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sambil promosi kacamata murah yang harganya 4.000. 4.000 nih. Jadi tidak perlu harus nunggu kaya untuk bergaya. Nah, yang sering nonton TikTok saya pasti dia beli ini. Karena belinya di TikTok. Kalau di luar harganya mahal. Hah? Kenapa? Suaranya bergema. Oh, bergema ya? Oke. Tapi suara ini kedengaran ya? Oke. Jadi terima kasih ibu-ibu dalam komunitas ini. Kebetulan hari ini ada beberapa agenda, yaitu baik kita almarhum ya yang 40 hari, kemudian hari ini ada kegiatan hari ulang tahun PETA Jawa Barat yang kelima. Sayangnya pengurusnya nggak ada yang datang ya. Jadi nanti lagi di jalan semua. Jadi urut-urutannya itu Bu, biar tahu strukturalnya. Di provinsi itu ada 11 orang pengurus. Nah, salah satunya Pak Tamsi sebagai ketua DPD-nya atau panglima divisinya. Ada 11 orang, tapi yang aktif cuma 3, berarti kurang 11. Nah, di kabupaten itu ada 11. Ya, ada 11. Di kecamatan ada 10. Ini belum ada semua ini, belum lengkap semua. Di desa itu ada 3. Nah, seluruh pengurus ke depan itu dapat honor dari warung PETA. Ada pembagiannya, sekarang belum diaktifkan. Jadi biar pengelola dulu di desa, kalau sudah dapat gaji setingkat UMR, barulah dikasih honor tingkat batalion. Dari mana itu? Dari hasil kita semua di warung dibagi. Jadi misalnya kita keuntungan warung itu Rp1.000, Rp500 itu dibagikan ke komunitas tabungan, ya. 2,5% sedekah, makanya di sini ada sedekah tiap bulan tuh yang beras. Nah, 7,5% nanti ke depan pengembangan usaha, hasilnya buat kita lagi. Nah, 10%-nya itu ulangi. Berapa persen tuh? Batalion 5% atau kecamatan. Nah, di kecamatan ini pengurusnya yang aktif baru 2. Nah, minimal 10. Ya. Jadi silakan ibu-ibu yang mau ikut kepengurusan silakan, karena ke depan akan ada honor. Sekarang belum ya, masih kita tunggu dulu gajinya warung. Nah, warung ini kita semua adalah pengawasnya. Ya, kalau warungnya itu amanah, kita pertahankan pengelolanya. Tapi kalau pengelolanya tidak amanah, kita musyawarah membentuk pengelola yang baru. Karena apa? Ini uang bersama. Saat ini kita percayakan kepada pengelolanya itu ya Perdi. Mana Perdi? Nah, ya. Karena ini Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Nah, ini baru satu desa. Nah, targetnya seluruh desa di Jawa Barat. Nah, doakan juga mudah-mudahan aplikasinya ke depan akan jadi ada aplikasi nanti sesama member bisa transfer uang antara member di dalam aplikasi seperti kayak bank. Ya, nanti ada di handphone masing-masing. Jadi sekarang dibatasi dulu 150 orang. Nanti kalau sudah dibuka, nanti akan berdiri anak-anak warung bukan hanya di LBS. Di satu desa Mutiwari ini. Kalau tidak salah di luar sudah ada ya. Nah, di luar sudah ada anak warung. Di luar LBS nih. Nah, kalau ada yang orang belanja di sana, kita juga di sini dapat. Ya, itu. Jadi siapapun yang gabung komunitas, ada yang belanja di RT mana di luar LBS, kita juga di sini dapat. Nah, kita harus menjadi contoh, harus belanja di warung sendiri. Jadi kalau masih ada yang tidak mau belanja di warung sendiri, lebih baik tabungannya diambil. Karena percuma menabung, uangnya bertambah tiap hari,
keuntungan dari warung peta tapi masih belanja di tempat lain. Lebih baik ambil tabungannya. Nah itu, karena apa? Di sini kita berbagi, bersatu. Kayak kita ada air, ada gas. Nah, itu punya kita. Cintai dulu itu, barulah ke depan kita membuat yang lebih besar. Ya ibu-ibu ya. Nah, coba cari di dunia ini warung mau berbagi keuntungan. Hanya di peta. Nah, silakan ibu-ibu ya. Ada juga yang bilang warung peta ini riba. Nah, ya kan? Ada yang bilang riba. Masa iya orang berbagi dibilang riba? Bisa saja saya sama bunda jualan keuntungan buat kami. Masa iya berbagi kepada orang disebut riba? Saya tidak tahu ajaran Islam dari mana itu. Ya, khususnya Muslim. Jadi bingung kita ini, banyak sekali di dalam Islam itu ajaran-ajaran yang tidak masuk di logika. Nah, ini yang terjadi. Saya tidak tahu itu ajaran agama Islam apa itu ya. Yang terakhir, kita semua di sini kalau ada yang kesusahan, kita harus bisa berbagi. Ya, contoh. Sekarang kita ada 150 orang. Ada saudara kita yang pas butuh apa? Urunan minimal 1000 rupiah. Saling baku bantu. Ya, udah 150 ribu. Syukur-syukur. Oke, 5 ribu. 5 ribu kali 150, 750 ribu. Ringan. Inilah komunitas persaudaraan. Ya, saling berbagi. Ibu-ibu setuju gak? Ah, setuju. Ya, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk berbagi. Nah, komunitas ini bukan hanya di LBS. Ada di desa yang di sini. Telaga Asia ada. Di Karawang kayaknya masih vakum ya. Hampir di seluruh Indonesia ada komunitas kita ini. Bahkan sampai ke luar negeri. Jadi kalau ada yang pulang kampung, ketemu komunitas peta pasti berbentuk warung. Utamakan belanja di situ. Itu saudara kita. Nah, kayak ini dari Sukabumi, dari mana lagi ya yang datang, mau datang? Dari Bogor, dalam perjalanan ke sini mereka. Komunitas sana, dari Subang. Nah, mungkin dalam OTW semua dia. Mudah-mudahan kita sudah bubar, baru dia datang, biar dia tidak lihat kegiatan ini, benar gak? Nah, biar dia lihat di video saja. Nah, ini ulang tahunnya, saya sebenarnya kurang setuju ulang tahun potong kue, kurang setuju. Ah, lebih baik itu ya sedekah. Sedekah juga ya. Ya udahlah, terserah ibu-ibu lah. Karena ini masa demokrasi, suara terbanyak saya ikuti, benar gak? Berarti saya mengikuti karena ini demokrasi. Karena tidak ada yang dukung saya satu orang pun di sini. Kecuali bocil pun ah. Sudah dapat esnya bocil-bocil. Ya. Mamanya juga mau es. Masih habis. Oke, mamanya juga ambil es krim. Ah. Ini beda. Oke, terima kasih. Kalau terlalu lama takutnya ada seragam Bambe. Oke. Masalah seragam, saya sudah komitmen. Ya, di peta itu tidak ada pembagian seragam. Ya, di komunitas peta ini diajari belanja sendiri, beli sendiri seragam, pakai sendiri, bangga sendiri. Karena apa? Saya tidak mencetak ke depan orang-orang yang mata duitan. Nah. Tapi kalau saat ada pilpres, kalian bisa saya carikan duit. Iya kan? Tapi kalau saya di tapi kita bukan peta. Kalau ada politik-politik, kita bukan peta. Kayak kemarin, pilpres Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Anggota peta, ada yang ke Pak Jokowi, ada yang ke Pak Prabowo. Ada yang tidak bisa ikut karena dia adalah abdi negara. Karena komunitas. Cuma nggak boleh menggunakan atribut peta karena ini netral, tidak boleh ikut politik-politik peta ini, tidak boleh.
Jadi kalau mau, oh saya kayak kemarin hidup Jokowi, ya itu orang peta tapi relawan Jokowi. Kotak-kotak tuh, itu di Jakarta Timur tuh banyak. Jakarta Utara, lumpuhnya PDI di sana tuh, peta di sana. Nah, ada yang bilang Prabowo, ah, pakai relawan Prabowo nggak boleh baju peta. Yang abdi negara tidak boleh ikut-ikut politik. Ini ya, jadi ke depan, ya kan, kalau ada yang politik-politik begitu, ah kalian cari duit di situ. Mau dicoblos tidak? Sini duitnya. Tapi kalau dia korupsi kita diam. Setuju gak? Ih, kita kan sudah ambil duitnya. Jadi kalau dia mau korupsi buat aturan apapun nggak boleh kita marah. Benar gak? Ih, karena kita diambil duitnya. Iya kan? Ah, makanya sih silakan pilih mau terima duit tapi nggak boleh mengkritik. Jangan ambil duitnya tapi boleh mengkritik. Itu prinsip. Ya, ini saja. Semoga ada manfaatnya setiap kumpul dan kita ini semakin membesar di wilayah ini. Saya minta ya bentuk perkelompok-kelompok kecil saling bersaudara. Saudara, anak warung sudah ada di beberapa tempat. Di Blok K sudah ada kan? Nah, yang dekat Blok K belanja ke situ. Yang di Blok sini sudah ada belum? Ah, di sini. Ya, pokoknya radius 40 rumah itu paling tidak ada warung setiap lorong. Nah, belanja yang terdekat. Toh keuntungannya juga anak warung kan belanja ke warung kita. Ya, silakan dimusyawarakan. Siapapun boleh membuat anak warung. Kalau ada anak warung baru mau dibuat tapi tidak punya modal tabung gas dengan galon air, nah nanti dipinjamkan dari sini. Paling tidak galon 10 ya. Gasnya 5 ya. Ah, dipinjamkan. Silakan. Ya, yang mau buka warung. Oke, terima kasih. Ini saja karena kasihan kuenya nanti dia kabur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bu, enggak lengkap. Assalamualaikum. Di atas jus aku aja, di atas jus aku. Perkenalkan nama saya Muhammad Mansyir. Kebetulan saya juga datang langsung dari LPS 2 Blok K kecil. Iya. Tangganya Pak RT saya Blok E kecil. Terima kasih kepada pihak yang telah hadir dan yang telah mendukung acara yayasan Sastra ini, yaitu peringatan HUT Kaca Besar yang kelima. Ya. Dan yang keempat tahun lalu tidak bisa dilaksanakan karena pandemi ya. Dan atas sambutan ini yang sangat berharga ini ya acara ini. Dan yang mewakili PBB itu pun hanya ini juga karena ya banyak yang sudah mulai buru untuk yang dialami. Termasuk saya sendiri, terus kemudian wakil saya, terus kemudian sangat juga ada masalah yang masih dialami. Oke. Okay. Yang saya hormati. Pakailah mic apa? Mana mic? Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden yang kami dari tolong bun sana perwakilan aparat desa yang telah hadir di acara ini. Tidak banyak yang akan kami sampaikan karena mungkin tidak ada error dari 24 jam lebih tidak tidur ya karena nanti orang ngomongnya memang tertutup ya. Mohon maaf ya, tentunya kegiatan kita adalah kegiatan kebudayaan ekonomi masyarakat sekitar
tumbuhnya satu warung satu titik. Jadi banyak yang harus dipelajari tentang sepeda, karena ini adalah sepeda kebanggaan pemerintah untuk menjadi generasi yang amanah, generasi yang profesional, generasi yang bisa mengembangkan uang anggota. Kalau satu desa bisa 10.000 anggota yang masuk di komunitas kita dan membuat warung, tentunya 10.000 itu bisa dibayangkan usaha-usahanya tidak hanya satu batu, tidak hanya nanti satu, bisa berbentuk unit-unit elektronik, kemudian servis otomotif, kemudian tangkas rambut atau usaha-usaha yang lain, dan tentunya hasilnya juga dibesarkan kepada seluruh anggota yang lapar bagi. Mungkin kita perlu tahu bahwa sisi sepeda adalah sistem keamanan atau bisakan itu ada bagian bagian. Di sini dibutuhkan kalau Pak RT. Dua setengah persen setiap satu rupiah keuntungan untuk dibagikan kepada terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin pasukan saya. Foto-foto setelah terbang. Nah, enak. Ya udah, potongin. Ya kasihin. Sudah. Siap. Emak-emaknya dulu. Ini bocil mau lagi dia katanya. Oh, emak-emaknya dulu. Bocil tu dah tadi. Oh, male. Ya.
Yo. Makasih, Pak. Belanja enggak apa-apa. Wow, belanja ini. Iya lah, harus wajib belanja. Enggak ada main kalau enggak belanja enggak. Udah enggak saya kenal kalau enggak belanja. Iya kan, Bu? Ayo, yang mana aja? Yang mana aja? Ayo. Boleh. Jadi suatu saat kan saya ditraktir lagi ibunya kalau ke tempat dia kan. Ini dapat nih. Boy, ayo, makasih Bu. Mengular sampai ke belakang, sampai di ujung sana. Hahaha, pintar dia. Pintar dia. Hahaha. Bocil. Ayo, masih. Es batu dong. Salsa nggak ikut kesini kan? Ya udah ya. Nggak apa-apa ya.